Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Yang kali ini kami sedang di set Muko-Muko. Ini berarti Muko-Muko. Ini lagi pengerjaan untuk tes EA dan untuk pemasangan CyberKey atau pengaktifan kunci SmartKey. Oke, terima kasih videonya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Nah, ini masih kita bersama tim Payung Agung. Nah, ini kuncinya, kunci CyberKey atau kunci SmartKey. Ini posisi udah terpasang. Nah, ini posisi yang sudah terpasang tapi belum diaktifkan karena kan kita belum bisa untuk kunci, masih terbuka. Karena kan ininya apa, pinnya belum keluar, jadi kita harus setting dulu. Ini cara bukanya, tinggal ditekan dan keluar. Ini kunci cybernya cuman gini doang. Nah, nanti pin ininya kita pindah ke arah jarum jam, ke jam 1. Ini satu lubang pentilan ini ke lubang sini. Oke. Oke. Jadi pentilan ini kita rubah satu lubang di posisi kayak gini. Nah, ini harus muncul satu lubang. Oke. Now, caranya dengan cara tombol ini dipijit dan ini diputar. Yang ini diputar. Nah, sampai keluar pinnya ini. Ini lubang yang satu. Jadi posisinya, posisi kunci seperti ini. Muncul satu kunci. Oke. Kita coba masukkan. Jadi munculnya di sini, muncul nongol. Ini yang nantinya kalau udah aktif dia bisa bergerak ke atas untuk membuka. Nah, ini posisi kunci ini. Posisi kayak gini posisi kunci. Itu kalau udah aktif ini bisa diputar ke atas pakai master kunci cybernya. Oke, kita tunggu untuk selanjutnya. Nah, dikarenakan lubang kuncinya itu seperti ini nih. Nah, jadi di sini ada, di dalamnya ada lubang. Bentar. Nah, jadi di dalamnya itu ada lubang untuk kunci tadi di sininya. Cuman kurang jelas. Nah, ini
Jadi posisi anak kuncinya yang tadi di daerah sini. Jadi kalau kebuka dia akan naik ke atas. Dan untuk kuncinya dia akan turun lagi ke bawah sini. Nah, ini kunci masternya lagi di cas. Cyber Pay Bluetooth. Ini ada lampu indikator, berarti pengecasan masuk. Ini konektor untuk ngecas. Nanti kita coba untuk membuka kunci Cyber Key yang sudah terpasang di kunci apa di pintu POP. Kita sinkronkan dulu antara aplikasi sama master key-nya. Nah, udah sukses ya. Oke. Nah, biru. Oke, siap. Udah. Kita pergi aja kalau curang nanti. Oke. Sekarang ini tadi udah dicoba dan udah bisa. Kita akan pasang. Pasangnya ini dari bawah, posisi di sini. Pasang di bawah. Oke. Sekarang dibaut lagi. Oke, kunci sudah terpasang. Kita coba. Dengan smart key-nya. Jadi udah dites, udah bisa. Nah, ini harus diceklek dan biru. Coba, nah ini udah biru, langsung puter. Oke. Nah, ini udah pindah dari bawah ke atas. Berarti udah bisa. Nah, puter. Oke, kita cabut. Tiga, oke. Okay. Nah, ini kita langsung masukkan ke ininya, ke lubangnya, dan masukkan. Nah, ini udah bisa kunci, dan kuncinya sudah bisa dicabut. Kita akan coba buka lagi. Nah. Ke kanan. Ini. Jadi bukanya harus ke arah kanan. Untuk kunci ke arah kiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.